gue ikutan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Seharian syuting bersama Lesti dan Bilar dalam rangka merayakan HUT Indosiar yang ke-26 dengan mempersembahkan mega mini seri yang dibintangi oleh mereka berdua. Ada hal yang cukup membuat kita bahagia, ada hal yang cukup membuat kita cute, ada hal yang juga membuat kita semua menjadi dakdikdukser ingin segera menikmati mini seri tersebut. Apalagi kisah itu ternyata adalah penggambaran dari Lesti dan Bilar yang seharian syuting bersama. Bang Bi gak mau jauh-jauh dari kekasihnya itu. Ya, kemana aja maunya nempel terus, kemana aja mau diperhatiin terus, selalu bersama-sama, gak mau pisah, main HP bareng-bareng. Apalagi saat syuting, ya syutingnya syuting bareng kan guys ya. Ya, hal itulah yang membuat syuting mini seri Kulepas Dengan Ikhlas itu begitu membuat kita semua ya pada baper, pada ya wow tentunya guys, melihat kemesraan mereka berdua yang juga dibuat kocak oleh Bilar saat dia diwawancara, apalagi langsung dibikin bengek oleh kelucuan saat mereka jatuh-jatuhan. Tentu hal itu menjadikan kita semua bahagia. Lihatlah reaksi ketika Rizky Billar diwawancara sendiri dan ketika ia jatuh-jatuhan ini. Ya, mereka berdua serasa menikmati acara syuting itu. Tentu Lesti dan Billar merasa sangat bahagia dipertemukan dengan tak sengaja dan kini sama-sama di Mabuk Cinta. Tentu saja syuting seharian kali ini membuat mereka berdua semakin bucin. Apalagi si Rizky Billar yang gak mau jauhan dengan si Dedek Lesti. Ya lihatlah kalau lagi begini bagaimana guys. Nempel terus bukan? Ya wow, so sweet banget bukan guys? Kalau begini bagaimana menurut kalian? Ya bersama, apa-apa aja bersama. Baca naskah juga bersama. Pokoknya cute banget. Apalagi acting mereka berdua yang tentu semakin membuat api suasana romantisme cinta mereka seharian saat syuting dan di lokasi syuting mini seri Kulepas Dengan Ikhlas tentunya. Ya, kita berbahagia melihat kekiutan, keuan, kebaperan yang diakibatkan oleh tingkah laku mereka yakni Lesti dan Bilar yang sama-sama tak mau berpisah jauh, tak mau jauh-jauhan. Apalagi si Bang Bi yang maunya ditemenin, dimanja, disuapin, pokoknya semuanya hingga jatuh-jatuhan kan. Ya itulah kemesraan, kekiutan, kebaperan di lokasi syuting yang mana mereka terlihat semakin kompak, semakin romantis, semakin cute seperti keluarga mereka juga, yakni Papa Daniel dan Ayah Kejora yang sama-sama ikut cute dan baper oleh ulah keduanya. Seakan mereka merasakan masa-masa remaja romantisme semasih jatuh cinta dengan ibu dan mama mereka tentunya. Ya, doa terbaik kita harus selalu panjatkan demi kebaikan kita semua dan kebaikan couple cute kita ini yakni Lesti dan Bilar tentunya guys. Ya, seusai mereka kemarin
liburan di Sumba yang begitu menawan. Cinta mereka semakin cute. Kisah cinta mereka semakin romantis. Ditambah di hari ini begitu mempesona, begitu menawan kebersamaan di antara Lesti dan Bilar. Oke, itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.